Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وبئس السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Asyarul hadirin wal hadirat, bapak ibu sekalian, saudaraku yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita, terutama di waktu duha seperti ini. Allah karuniakan kepada kita nikmat spiritual, iman, Islam, dan nikmat fisik berupa sehat wal afiat, sehingga dengannya kita dapat hadir di majlis yang mulia ini. Kita semua mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salam takzim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asal keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak ibu sekalian, seperti tadi sudah disampaikan bahwa tema kita pada kajian kali ini adalah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Setiap kita pasti ingin masuk surga. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, kan tidak ada yang ingin masuk surga kan? Semuanya ingin masuk surga. Namun kita akan dapatkan obsesi seorang mukmin dalam urusan masuk surga ini ternyata macam-macam. Orang-orang yang kuat imannya pasti ingin masuk surga yang tertinggi bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang-orang mukmin yang biasa-biasa saja. Obsesinya tentang surga itu terlalu sederhana, yang penting masuk surga. Dan bahkan kadang-kadang yang aneh itu mereka mengatakan pokoknya saya mau masuk surga, di empernya juga enggak apa-apa. Saya kadang ini mikir ini orang dapat bocoran kalau surga ada empernya dari siapa. Jadi enggak ada tuntunannya. Jangan ada di antara kita yang sudah konsisten ngaji seperti ini punya cita-cita masuk surga yang sederhana. Tidak ada surga yang sederhana. Surga itu memang semuanya baik, tapi dari yang baik ini ada yang terbaik, yang tidak lain adalah Jannatul Firdaus dan masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana kita mewujudkan cita-cita ini? Caranya kita harus punya ilmu. Ilmu tentang bagaimana kita menggapai surga yang terbaik dan kita bisa berhimpun dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan itu semua. Syarat pertama kalau kita ingin masuk surga bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pertama adalah ikuti dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dan taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berarti kita harus punya pengetahuan tentang Rasulullah. Dan itu maknanya kita harus sering-sering belajar tentang biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
lewat Al-Quran, lewat sunnah Rasulullah SAW, lewat biografi atau sirah nabawiyah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ini di rumahnya minimal ada satu buku tentang kehidupan Rasulullah SAW. Sudah punya semuanya Bapak Ibu? Sudah atau belum? Yang belum tolong beli. Ini kadang-kadang kita ini aneh, rumah punya, kendaraan punya, pengen masuk surga, buku tentang kehidupan Rasul gak punya. Kan aneh kan? Siap beli semuanya Bapak Ibu? Siap? Tapi tolong jangan seudon sama saya, jangan-jangan Ustaz ini diamani oleh penerbit untuk promosi buku. Enggak sama sekali, enggak ada. Nah, di mana kita mendapatkan penjelasan bahwa orang-orang yang mengikuti dan taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya itu mereka bisa berhimpun dengan Rasulullah. Silahkan Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran surat yang keempat. Surat An-Nisa ayatnya ayat yang ke-69. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa man yuti'illaha wa rasul fa'ulaika ma'alladina an'ama allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina was-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Dan barang siapa orangnya yang mentaati Allah dan Rasul. Rasul yang dimaksud di situ adalah Rasulullah SAW. Kata Rasul ada alnya, berarti dia adalah isim ma'rifah. Artinya kata itu sudah didefinitifkan oleh Allah Ta'ala yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketaatan keduanya ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Jangan ada di antara kita yang taat sama Allah oke, tapi sama Rasul tidak. Iman kepada Al-Quran iya, kemudian iman kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau. Karena di negeri ini ada kelompok yang tidak mempercayai terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok itu disebut dengan kelompok ingkar sunnah. Atau juga disebut dengan kelompok Quranisme yang mereka cukup berpegang dengan Al-Quranul Karim. Tapi saya ingin sampaikan kepada mereka yang mengingkari sunnah, yang biasanya argumentasi umumnya itu dua. Pertama, mereka meragukan tentang modifikasi hadis, tentang penghimpunan hadis Rasulullah SAW. Yang mereka katakan, bagaimana kita bisa membenarkan sunnah-sunnah Rasul sementara modifikasi hadis itu terjadi baru setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 100 tahun lebih. Dan mereka membuat sebuah penjelasan-penjelasan yang sederhana. Kalau hari ini saya menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang masuk surga bersama dengan Rasulullah, saya sebutkan poin 8. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebagian mencatat, sebagian tidak. Nanti apa yang saya sampaikan disampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian atau tetangga Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang saya sampaikan ini baru dibukukan satu abad dari hari ini. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira ada penambahan dan pengurangan atau tidak dari orang-orang yang menukil apa yang saya sampaikan hari ini? Mungkin ada penambahan dan pengurangan atau tidak, Bapak Ibu? Mungkin. Tapi yang menjadi pertanyaan, berlakukah itu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya katakan tidak. Kenapa? Dalam ilmu periwayatan hadis, bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan dia benar atau sahih, dikatakan dia hasan atau baik, dikatakan dia dhaif atau lemah, dikatakan ia maudhu atau palsu, itu punya kualifikasinya. Orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis itu difilter, itu dikaji bagaimana hafalannya, apakah hafalannya idza sami'a hafidha, ketika mendengar langsung hafal. Jadi orang yang maaf mendengar langsung hafal itu biasanya kalau ada pengajian enggak mau nulis.
Ini kelihatannya banyak yang mendengar langsung hafal, jadi enggak perlu menulis ini kayaknya. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri, Bu. Kalau beliau keluar rumah itu telinganya ditutupi pakai kapas. Sampai satu saat ada orang yang tahu, dia bertanya kepada Imam Hasan, "Ya Imam, limadza tughatti udhunayka bil qutn? Kenapa engkau tutup dua telinga engkau itu dengan kapas?" Jawabannya apa Bapak Ibu? Beliau mengatakan, "Khiftu an ahfadha kull ma asma." Aku takut semua yang aku dengar itu hafal. Ada orang yang memang daya ingatnya itu kayak kaset, Pak. Apa yang dia dengar, dia hafal semuanya. Dan kayaknya di sini ada beberapa yang seperti itu, insyaallah. Insyaallah. Kayaknya kalau pengajian enggak pernah bawa buku, langsung hafal kok gitu. Enggak pernah nyatat. Ngapain nyatat? Wong langsung hafal kok dicatat gimana itu. Tapi langsung hafal tapi langsung lupa juga itu masalahnya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah wa jazakumullah. Jadi itu nanti akan terawat dengan baik sehingga ada ilmu yang mengkaji tentang orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis, namanya itu ilmu al-jarh wa ta'dil. Jadi pastikan kita semua harus menerima hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah terfilter dengan baik. Yang kedua, biasanya argumentasinya begini. Kalau kita mengambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasanya kita akan jatuh pada kerumitan-kerumitan beragama. Mereka biasanya ambil contoh tentang wudu, kalau kita menggunakan sunnah Rasul dan kalau kita wudu hanya menggunakan Al-Qur'an Karim. Ayat yang bertemakan tentang wudu itu Bapak Ibu silahkan lihat dalam surat 5 ayat yang ke-6. Surat yang kelima yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqaini wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, "Idza qumtum ilas salah," ketika kalian hendak mendirikan salat, "faghsilu wujuhakum," maka basuhlah wajah-wajah kalian. "Wa aydiyakum ilal marafiq," dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. "Wamsahu biru'usikum," dan usaplah sebagian kepala kalian. "Wa arjulakum ilal ka'bain," dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Itu kan wudu menurut Al-Quran. Dan mereka mengatakan, lihat itu. Betapa mudahnya Islam ketika kita hanya menggunakan Al-Quranul Karim dan tidak menggunakan sunnah. Kalau kita menggunakan sunnah Rasulullah SAW, kata mereka yang ingkar terhadap sunnah, mereka akan mengatakan, lihat bagaimana ketika kita berwudu menggunakan sunnah Rasulullah SAW, ribetnya luar biasa. Ada kumur-kumur, ada membersihkan hidung, ada yang kemudian menyala-nyalai jari, ada mengusap telinga, ribetnya luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau kita berkumur-kumur itu ribet atau tidak? Itu berat atau enteng? Enteng. Dan sunnah-sunnah itu selalu ada hikmah yang begitu luar biasa banyaknya. Bapak Ibu pernah bayangkan kalau dalam durasi waktu 24 jam itu tidak pernah berkumur, kira-kira bau mulut kita kayak apa itu? Wong kita berkumur kalau gigi kita sakit baunya aja enggak karuan, apalagi ini tidak berkumur sama sekali. Akan tetapi kita menjawab mereka dengan jawaban yang sederhana, tidak mungkin kita ini beragama tanpa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita ini beragama tanpa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sederhana. Bagaimana kita bisa melakukan sholat sempurna kalau tanpa panduan hadis Rasulullah SAW, tanpa panduan sunnah Rasulullah SAW? Bacaan at-tahiyat itu ada dalam Al-Quran atau tidak? Di mana kita dapatkan sunnah Rasulullah SAW? Ketika Bapak Ibu sekalian sedang duduk di antara dua sujud, itu bacaannya ada dalam Al-Quran atau tidak? Di mana kita dapatkan? Dalam sunnah Rasulullah SAW.
Belum lagi kalau nanti kita berbicara tentang masalah ibadah haji, ibadah umrah, zakat, puasa. Perintah umumnya itu memang ada dalam Al-Quran, akan tetapi teknis pelaksanaannya ada dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pastikan jangan ada di antara kita yang terprovokasi dengan kelompok yang mengingkari terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalih ada rentang yang begitu panjang antara wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembukaan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah dijawab melalui disiplin ilmu, namanya ilmu wal jarah wa ta'dil oleh para ulama-ulama kita. Saya ingin lanjutkan ayatnya. Surat apa tadi Bapak Ibu? An-Nisa. An-Nisa yang pertama ini tentang mengikuti dan taat kepada Rasul. Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang telah kami berikan nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Allah sebutkan ada empat kelompok. Minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Yang pertama adalah minan nabi, dari kalangan nabi. Dan di antara nabi-nabi Allah adalah nabi yang terbaik, yang tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selalu ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya, maka selalu Allah menciptakan atau memilih yang terbaik. Silahkan dilihat apa yang saya sampaikan ini dalam surat yang ke-28. Surat ke-28 itu setelah surat ke-26, 27 Ibu ya. Setelah surat ke-27. Namanya surat Al-Qasas, ayatnya ayat yang ke-68. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyara, subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Sudah ketemu Bapak Ibu? Atau tidak dicari? Surat Al-Qasas, surat 28, ayat yang ke-68. Wa rabbuka, dan Tuhan, yakhluqu, ia menciptakan, ma yasha'u, apa yang ia kehendaki. Allah punya otoritas, punya kehendak untuk menciptakan manusia, menciptakan malaikat, menciptakan bahasa, menciptakan apa lagi yo? Makhluk-makhluknya yang lain. Allah punya kehendak, Allah punya otoritas, tapi wa yakhtar, dan ia selalu memilih, memilih yang terbaik. Dan ternyata ketika Allah menciptakan para nabi, Allah pilih nabi yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan para malaikat-malaikatnya, Allah jadikan malaikat yang terbaik adalah malaikat. Halo, malaikat yang terbaik siapa Bapak Ibu? Malaikat Jibril. Enggak ada yang jawab Israel, enggak ada. Karena pada takut semuanya. Allah ciptakan bahasa-bahasa yang begitu banyak di muka bumi ini, tapi kemudian Allah juga memilih bahasa yang terbaik. Bahasa yang terbaik itu adalah bahasa Arab. Alhamdulillah, insyaallah semuanya yang hadir ini bahasa Arabnya baik semuanya. Amin. Jawabnya saja kan pakai bahasa Arab kan. Amin kan bahasa Arab kan, insyaallah. Dan tolong yang belum bisa bahasa Arab, tolong belajar bahasa Arab. Kenapa? Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita, ahibbul arabiyata lisalah, cintailah bahasa Arab itu karena tiga hal. Yang pertama, li anni arabi, karena aku orang Arab. Yang kedua, li anna lughatal qur'ani arabiyah, karena bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Dan yang ketiga ini tolong, yang ingin masuk surga, Rasulullah katakan wali anna lughata ahli al-jannati arabiyyah, karena bahasa penduduk surga itu ternyata bahasa. Ibu-ibu nanti gimana kalau masuk surga enggak bisa bahasa Arab, gimana itu Ibu itu? Masyaallah. Tolong belajar bahasa Arab semuanya Bapak ya. Tapi enggak usah gundah, itu alam otomatis insyaallah tiba-tiba nanti di sana di surga bahasa Arabnya lancar semuanya masyaallah.
Tapi bahasa itu gampang. Bahasa Arab itu gampangnya luar biasa, Pak. Di antara buktinya bahasa Arab itu gampang, di Arab itu anak-anak kecil itu pintar bahasa Arab semua itu, Masya Allah. Ini serius ini, Pak. Di Arab itu anak-anak kecil itu pintar bahasa Arab. Itu artinya kan bahasa Arab gampang, kan? Kenapa kita tidak lancar bahasa Arab? Karena kita tidak praktek. Coba kalau kita semua ini yang maaf ikut pengajian, pokoknya setiap hari ke masjid ini 2 jam saja sehari, dan ketika di masjid semuanya belajar kosakata, dan setelah itu bicaranya pakai bahasa Arab semuanya, enggak boleh pakai bahasa Indonesia, enggak boleh bahasa Jawa, enggak boleh bahasa Sunda. Insyaallah 3 bulan 4 bulan semuanya lancar. Bahasa itu praktek, Pak. Iya kan? Insyaallah. Sekarang kenapa anak-anak kita, sebagian anak kita kalau belajar bahasa Inggris itu ke Pare, ke Kediri, karena ada kampung namanya Kampung Inggris. Dan ternyata di Paris sekarang tidak hanya dibuat kampung Inggris, tapi mereka juga membuat kampung Arab. Sudah mulai itu. Jadi ketika mereka belajar bahasa Arab, terutama pada sisi muhadatsah, hewar, yaitu percakapan, mereka pergi ke sana. Setiap hari ngomongnya pakai bahasa Arab. Atau kalau tidak, Bapak Ibu pergi ke Arab. 3 bulan di sana, pulang-pulang, oh Masya Allah, bahasa Arabnya lancarnya luar biasa. Jadi minan nabiyina wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wahasuna ulaika rafiq, dan mereka adalah teman yang terbaik. Adakah teman yang terbaik dari para nabi, dari orang-orang yang jujur, dari para syuhada dan orang-orang saleh di akhirat? Tidak ada. Mereka adalah teman yang terbaik. Baik. Baik, ini yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Kalau kita ingin masuk surga bersama dengan Rasulullah SAW, syarat yang kedua adalah cintai Rasulullah. Cintai Rasulullah. Di mana kita mendapatkan penjelasan bahwa orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW akan bersama dengan Rasulullah di surga? Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasul namanya Anas bin Malik. Kalau Bapak Ibu membaca hadis, kok ini Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, kok Aisyah, enggak usah kaget, karena mereka adalah sahabat-sahabat yang memang paling banyak meriwayatkan hadis. Dikatakan begini. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'ah. Dari sahabat Anas, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat tiba ya Rasulullah? Mata sa'ah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab hari definitifnya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi bocoran oleh Allah tentang hari-harinya yaumul kiamat. Cirinya iya. Dan ciri-ciri hari kiamat hari-hari ini sudah banyak Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah kasratuz zilzal, banyaknya gempa bumi. Tidakkah di negeri ini sendiri sempat terjadi safari gempa bumi kan Bapak Ibu? Dari Lombok pindah ke Palu, Donggala, Sigi, Madura, kemudian ke Mamuju, Masya Allah luar biasa. Tapi memang inilah ciri dekatnya hari kiamat. Juga di antara ciri hari kiamat adalah ketika jazirah Arab itu kebun-kebunnya mulai subur. Makkah, Madinah hari-hari ini sudah mulai sering hujan. Dan itu nanti akan mengubah struktur tanah, dan itu maknanya kalau tanahnya mulai subur, tumbuh-tumbuhannya subur, nah itulah berarti tanda kiamat sudah mulai dekat sekali. Tapi Rasul hanya melaskan tentang ciri-cirinya, tapi terkait dengan hari-harinya, justru Rasul memalingkan pertanyaan itu dengan mengatakan, "Mada wa mada a'dattalah?" Dan apa yang telah engkau persiapkan untuknya, untuk hari kiamat itu? Itu maknanya apa? Bahwa selalu kita temukan kesalahan fatal dari orang-orang yang mendefinitifkan peristiwa hari kiamat itu nyata.
Dulu ada seorang mama yang tinggal di Jakarta Timur, namanya Mama Loren. Kenal kan Bapak itu ya? Yang pernah meramal peristiwa Yaumul Qiyamah itu akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12 lebih 12 menit lebih 12 detik. Siapa yang kiamat duluan? Bumi ini, dunia ini kiamat atau dia yang kiamat duluan? Masya Allah. Gak tahu, Rasul sendiri aja mengatakan gak tahu kok. Hadis yang lain itu Rasul mengatakan, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il, ketika ditanya tentang hari kiamat, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Ini ada orang, laisa nabiyan wa laisa rasulan, nabi bukan rasul, tidak ngaku-ngaku tahu hari kiamat. Itu kedap, bohong itu. Dulu provokasi tentang hari kiamat itu masif. Ada sebelum peradaban ini maju, belum ada WA, belum ada HP, SMS dan sebagainya. Kan dulu mainnya pakai kertas gitu, Pak. Jadi selebaran-selebaran itu disampaikan kepada jemaah di masjid, siapa orangnya yang menyebarkan lembaran ini yang berisi tentang kiamat, bahwa saya penunggu kuburan Rasulullah SAW, bahwa telah nyata kiamat itu telah dekat. Siapa orangnya yang memfotokopi lembaran ini telah terjadi di Malaysia, itu orangnya kemudian jabatannya naik. Kalau saya tahu siapa pelakunya itu, tukang fotokopi, biar fotokopinya laris. Tak usah gundah, Pak. Kita ini punya pegangan dalam keagamaan kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian kita mudah terprovokasi dengan hal seperti itu? Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Mada a'dattala," apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Sahabat itu menjawab, "Qala la syai." Ia berkata, "La syai, enggak ada sesuatu pun ya Rasulullah yang aku telah persiapkan, illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya." Apa kata Rasulullah SAW? Faqala anta ma'aman ahbabta. Maka Rasul bersabda, engkau nanti di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang engkau cinta. Karena engkau mencintaiku, maka engkau akan bersamaku di syurga. Maka tolong Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita kenalkan Rasulullah. Anak-anak kita kenalkan tentang Rasulullah SAW. Jangan sampai tokoh-tokoh di luar Rasulullah SAW itu lebih dikenal oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu dari sebagian kita yang hadir, yang sudah punya cucu. Lihat, tidakkah ada orang tua karena cintanya sama anaknya, kemudian atau cintanya sama cucunya, lalu anaknya atau cucunya itu diberi kaos bola. Kaos bola itu di belakangnya itu nama yang ditulis siapa Bapak Ibu? Cristiano Ronaldo. Kalau enggak Cristiano Ronaldo, siapa lagi itu? Messi. Kalau enggak Messi, siapa lagi Bapak Ibu? Halo? Masya Allah, Benzema. Kalau enggak Benzema, siapa lagi nanti biasanya? Saleh, pemain Liverpool itu kan, Masya Allah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, tolong, simbol-simbol yang maaf tidak menjadikan anak kita, cucu kita tidak mencintai Rasulullah, ganti dengan simbol yang menghantarkan anak kita cinta kepada Rasulullah. Boleh belikan kaos untuk anak dan cucu kita, tapi nanti nama yang dicantumkan adalah Abu Bakar. Nama yang dicantumkan di punggungnya adalah Umar Ibn Khattab. Yang dicantumkan adalah Utsman. Yang dicantumkan adalah Ali, agar anak kita mengenali mereka. Dan ada seorang imam di Madinah yang disebut dengan Imamu Daril Hijrah, yang tidak ada, tidak lain adalah Imam Malik. Beliau pernah berkata, dulu para salafus saleh itu mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang Rasulullah, tentang generasi terbaik itu, sebagaimana mereka mengajarkan pada anak-anaknya tentang baca Al-Quran. Jadi sangat detail sekali.
Dampaknya ketika kita tidak mengenalkan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, cucu-cucu kita tentang Rasulullah SAW, akhirnya justru yang diketahui oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita itu adalah figur yang tidak direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang selebritis, Masya Allah, hafal, jawabannya lengkap itu. Betul enggak, Bu? Halo? Tapi ketika ditanya tentang putri-putri Rasulullah SAW, enggak tahu. Sebutkan 4 saja putri Rasulullah, enggak tahu, Pak. Karena memang putrinya Rasulullah hanya 4. Gitu. Anaknya ada 3. Enggak tahu. Tapi ketika disebut, minta untuk disebutkan, sebutkan 20 artis di Indonesia, itu langsung Masya Allah jawabannya cepatnya luar biasa. Atau kalau bapak-bapak ini misalnya yang hadir, tolong sebutkan 10 saja sahabat Rasulullah SAW selain Khulafaur Rasyidin dalam waktu 5 menit, insya Allah bisa jawab semuanya atau sebagian, Bapak? Halo? Tolong dijawab 10 sahabat Rasul selain Khulafaur Rasyidin, insya Allah bisa jawab semuanya atau sebagian yang bisa jawab? Sebagian. Sebagian itu sebagian besar atau sebagian kecil? Kecil itu kecil banget atau bagaimana? Masya Allah. Ini berarti pengajiannya harus intensif. Kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam majelis ilmu, pastikan istiqomah. Jangan jarang sering istirahat, Bapak ya. Istiqomah. Insya Allah kita punya pengetahuan tentang Islam dengan baik, pengetahuan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nanti akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Anas. Anas berkata begini. Fama farihna bi syai'in farihna bi qawli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anta ma'amman ahbabta. Aku belum pernah merasakan kebahagiaan seperti yang aku rasakan kebahagiaan itu ketika aku mendengar ungkapan Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Setelah itu dikatakan, fa'ana uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli amali. Aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, sekalipun aku belum bisa beramal seperti mereka, tapi karena kecintaanku kepada mereka, aku berharap bisa berhimpun dengan mereka di syurga. Allah. Mulai hari ini, kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW harus kita tingkatkan, pertama dengan cara kita punya ilmu tentang siapa itu Rasulullah. Sehingga saran saya untuk ayah, bunda sekalian, tolong minimal di rumah kita ada 1 buku tentang biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya rekomendasikan buku namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikasih judul Sirah Nabawiyah karya Syekh Mubarak Furi. Syekh Mubarak Furi. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tolong buku itu dibaca dari awal sampai akhir. Tolong kalau bukunya sudah dibeli, jangan hanya dimasukkan di almari, nanti kemudian almari itu diletakkan di ruang tamu, bukunya dijejer, sehingga kalau ada orang datang, Masya Allah, religious banget, Bapak. Ya, Masya Allah. Bukan untuk gagah-gagahan buku itu, tapi ia untuk dibaca, dan kandungannya untuk diamalkan. Dan selanjutnya nanti, pelan-pelan kita belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, Sahih Bukhari itu dibaca. Dan saran saya untuk pengurus di sini, sebagaimana di beberapa tempat yang saya ngajar, itu ada masjid-masjid di luar hari Sabtu dan hari Ahad itu, beberapa jamaah yang mereka saling menyimak bacaan hadis Sahih Bukhari internal mereka. Tapi biasanya ini di masjid-masjid yang banyak orang pensiunnya. Habis sholat subuh, setelah itu mereka berhimpun, ada 10 orang, 20 orang. Kalau bapak-bapak ya disekat, ada ibu-ibu disekat. Nah mereka ada satu yang membaca. Satu kali pertemuan membaca 3 hadis, 4 hadis. Kalau memang ada syarahnya, baca syarahnya. Tapi kalau tidak, baca itu narasi Arabnya dan baca terjemahannya. Kalau nanti ada sesuatu yang kita belum paham, kasih tanda.
Nanti tanyakan pada ustaz-ustaz yang mengajar hadis di masjid ini, atau ustaz-ustaz yang memang punya kapasitas dalam bidang ilmu hadis, tanya itu maksudnya apa. Karena yang jelas, kita selain memang harus hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, kita juga harus banyak baca sendiri. Karena apa? Kalau kita harus mengandalkan menghadiri majelis ilmu seperti ini, ilmu kita juga nambahnya terlalu lama, Pak. Baca, tapi kita jangan menjadi muridnya buku, tapi kita juga menjadi muridnya seorang ustaz, muridnya syekh yang menjelaskan apa yang kita belum pahami dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Di situlah nanti kita akan kembangkan setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud. Jadi sunnah yang kita lakukan itu jangan itu-itu saja. Sunnah itu banyak. Sampai kemudian para ulama-ulama kita mengarang kitab sunan. Ada Sunan Abi Dawud, Sudan, ada Sunan An-Nasai, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya. Itu perlu kita ketahui. Bagaimana sunnah itu ada kaitannya dalam konteks ibadah, ada konteks syariat, ada konteks akhlak. Jadi sunnah itu tidak hanya wilayahnya hanya wilayah ibadah saja, tapi di luar itu kita juga menduplikasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar sunnah kita yang kita lakukan itu punya dinamisasi, berkembang, tidak hanya itu-itu saja. Padahal sunnah itu banyak sekali. Jemaah sekalian, rahimakumullah wa azakumullah taala. Tadi yang kedua, sekarang kita masuk yang ketiga. Bagaimana agar kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Caranya adalah cara yang ketiga, perbanyak salat sunnah. Kalau salat wajib, tolong jangan ada di antara kita yang karena terlalu semangat, waktunya longgar, akhirnya memperbanyak salat wajib. Itu hukumnya haram, Pak. Itu namanya bid'ah mengada-ada dalam agama. Salat subuh sesehat apapun kita 2 rakaat. Cuma memang kalau pas kita ngimamin dan ini jamaahnya masih banyak yang muda-muda, boleh baca surat yang agak panjang-panjang. Kalau hari Jumat baca surat As-Sajdah. Itu yang disunahkan. Nanti ada yang namanya sujud tilawah. Jadi sebelum melakukan rukuk, imam biasanya melakukan sujud, jangan di belakang, karena ini pertama kali melakukan sholat pakai membaca apa ayat tilawah, sujud tilawah, akhirnya imam tidak rukuk, tapi langsung sujud, di belakang ada yang mengatakan, Subhanallah. Itu yang gak tahu bukan imamnya, tapi makmumnya yang kurang ngaji. Itu boleh. Tapi untuk imam, kalau memang ini yang makmumnya itu sudah tua-tua, kok kemudian kita membaca satu halaman, kok di belakang banyak yang batuk, jangan dilanjutkan. Itu berarti di belakang itu sudah mulai kecapean. Gitu. Karena imam itu harus bijak. Kalau jamaahnya muda-muda, kuat-kuat silahkan agak panjang. Tapi kalau yang tua-tua, karena Rasul pernah mengingatkan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini yang jamaah sama beliau banyak yang tua, panjang itu salatnya. Ada yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz langsung dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah kau akan menjadi orang yang munculkan fitnah di tengah orang yang melakukan salat? Jadi inilah terkait dengan salat, salat yang dimaksud adalah salat sunnah. Dalilnya apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, qala Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah itu saya perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian, Rabi'ahnya orang Arab dengan Rabi'ahnya orang Cakung itu beda. Rabi'ah orang Arab itu laki-laki atau perempuan? Halo? Laki-laki. Buktinya apa? Ibnu Ka'ab, anak laki-lakinya Ka'ab al-Aslami. Tapi kalau di Cakung ada orang namanya Rabi'ah, biasanya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi ini Rabi'ah orang Arab sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia laki-laki. Sama kalau Bapak Ibu membaca biografi Rasul ada nama Maisarah. Maisarah yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Syam itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jangan ada di antara kita yang membaca biografi Rasul kemudian mengatakan Rasul kok ke Syam berdua sama Maisarah.
Jangan gitu, enggak boleh, Pak. Karena itu Maisarahnya orang Arab laki-laki. Kalau di cabang saya yakin kalau ada orang namanya Maisarah, itu pasti perempuan. Biasanya ditambah Siti, Siti Maisarah gitu. Jadi itu adalah laki-laki. Rabi'ah laki-laki. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajat. Aku melayani beliau, mengambil wudunya dan memenuhi kebutuhan beliau. Faqala li, lalu beliau berkata, "Sal, mintalah kamu. Mintalah kepada aku." Saya minta maaf kalau Bapak Ibu, misalnya ini ya, ada kesempatan diberi tawaran oleh Rasulullah, "Mintalah kau kepadaku." Kira-kira Bapak Ibu minta apa? Halo, minta urusan dunia atau minta urusan akhirat? Halo, dunia atau akhirat? Masya Allah, wong pilihannya dunia atau akhirat, kok dunia akhirat? Pilihannya hanya dua, dunia atau akhirat. Kalau kecuali pilihannya tiga, dunia, akhirat atau dunia akhirat. Nah itu jawabannya boleh dunia akhirat. Kira-kira minta yang mana Bapak Ibu? Dunia atau akhirat? Masya Allah, ada yang dunia dan ada yang akhirat. Tapi mari kita lihat, dan kita perlu belajar dari sahabat Rasulullah SAW. Ternyata ia berkata, "Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku memohon kepadamu untuk membersamai engkau ya Rasulullah di surga. Jadi ternyata sahabat itu minta agar bisa bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Lantas setelah itu qala, Rasul berkata, "Aghairu dzalik." Adakah permintaan selain itu? Kira-kira kalau Bapak Ibu ditawarin lagi, udah oke lah, bersamaku di surga, oke. Ada permintaan yang lain? Kira-kira Bapak Ibu minta atau tidak? Minta. Apa minta apa lagi selain bersama Rasulullah di surga? Halo? Kok jadi pada bingung Bapak Ibu? Ternyata sahabat itu berkata, apa kata huwaiyak? Ya, permintaan saya itu bersama engkau di surga. Tidak ada permintaan lain. Karena tidak ada kenikmatan di akhirat yang melampaui bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Karena Rasulullah SAW di surga punya tingkatan yang paling tinggi tentunya. Dan setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud." Maka tolonglah aku untuk mewujudkan cita-cita kamu itu dengan memperbanyak sujud. Sujud yang dimaksud adalah salat. Salat yang dimaksud adalah salat sunnah. Maka apa yang ingin saya tekankan untuk kita semua, untuk saya dan kita semuanya, tolong ibadah salat sunnah kita jangan minimalis. Saya yakin semua yang hadir ini ahli salat duha semuanya. Amin. Tapi seringkali saya temukan, karena kita berorientasi pada istiqomah, yang penting istiqomah Ustaz, gak apa-apa, sedikit gak apa-apa, akhirnya sholat duha dari dulu ngaji pertama kali sampai hari ini istiqomah 2 rakaat melulu. Ada atau tidak yang seperti itu? Orangnya ada di sini atau tidak? Masya Allah. Mulai hari ini berubah, tambah 4 rakaat, tambah 6 rakaat, tambah 8 rakaat. Masya Allah. Jadi jangan pakai dalil khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik urusan adalah urusan yang dilakukan secara terus-menerus sekalipun sedikit. Akhirnya ibadah kita selalu minimalis melulu. Salat malam iya, insyaallah ini wajah-wajah yang rajin salat malam semuanya. Amin. Cuma salat malamnya saya enggak tahu salat isya atau salat tahajud itu. Nah, isya itu juga salat di waktu malam, Pak itu. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Tapi salat malam kita cobalah. Jangan 2 rakaat witir, tapi tambah. Tambah jadi 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan setelah itu witir. Kalau sudah mapan, tambah 2 rakaat lagi. Kalau sudah mapan, tambah jadi 8 rakaat lagi, ditutup dengan witir. Dan nasihat saya untuk para ayah, terutama ayah dan bunda yang usianya hari ini sudah 60 tahun ke atas. Kelihatannya ada kan sebagian yang usianya 60 tahun ke atas? Ada atau tidak? Sebagian besar atau sebagian kecil? Sebagian kecil. Mulailah membiasakan di sepertiga malam terakhir perbanyak sholat sunnah. Minta sama Allah. Dan tolong kalau anak-anaknya
tidak lagi bersama dengan kita karena alhamdulillah sudah menikah dan sudah punya rumah, tolong di WA, di SMS diingatkan jam 2:30 malam, jam 3 atau jam 3:30 lah. Karena mungkin mereka, anak-anak kita masih usaha-usaha produktif, tolong di WA, dikirimi SMS, nak bangun nak. Atau kalau enggak gitu di nak bangun nak, sudah jam 3:30, sholat malam, doakan anak-anak kamu. Kalau sudah anak-anak kita sudah punya cucu juga, doakan anak-anak kamu dan cucu-cucu kamu agar mereka jadi anak yang soleh dan anak yang soleh. Kalau kita sudah tua, mau apa lagi yang kita inginkan? Apa sih yang kita inginkan kalau kita nanti sudah meninggal dari anak-anak kita? Kiriman mobil, mobilnya enggak bisa masuk ke kuburan, Pak. Kiriman motor yang gede itu, ya kan? Itu juga enggak bisa masuk ke kuburan. Yang kita nanti ketika sudah berada di alam barzah adalah doa anak-anak kita yang saleh. Maka silahkan hari-hari ini berjuang, minta sama Allah terus-menerus agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Nangis-nangis di penghujung malam, minta sama Allah, ya Allah jadikan anak-anakku, ya Allah jadikan cucu-cucuku, ya Allah anak-anak yang saleh dan saleh. Itu yang menjadikan kita nanti di alam barzah, di alam akhirat kita penuh dengan kenikmatan dari Allah. Karena apa? Kebaikan-kebaikan yang kita hadirkan ternyata diteladani oleh anak-anak kita. Allah. Baik, jamaah sekalian, berikutnya yang keempat. Setelah yang ketiga adalah memperbanyak salat sunnah, yang keempat adalah husnul khuluq, berakhlak yang baik. Bapak Ibu sekalian, di mana kita mendapatkan penjelasan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berakhlak baik akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Rasul namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis paling banyak, nomor 6. Setelah Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Anas bin Malik, Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah ibn Abbas, baru yang keenam adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cinta sahabat Jabir bin Abdullah ini adalah beliau hadirkan ketika terjadi perang, namanya perang Khandaq. Ketika sahabat Rasul namanya Salman Al-Farisi memberikan usulan kepada Rasulullah, ketika kaum muslimin berhadapan dengan pasukan koalisi yang terdiri dari orang-orang kafir Quraisy yang berkoalisi dengan pasukan Yahudi. Pasukan Yahudi ini juga multi etnis. Ada Yahudi Bani Ghatafan, Yahudi Bani Murrah, Yahudi Bani Fuza'ah. Mereka berkoalisi menyerang kaum muslimin karena jumlah mereka banyak. Beberapa riwayat mengatakan 10.000, sementara kekuatan militer kaum muslimin itu hanya 3.000. Salman berkata, "Ya Rasulullah, kami dulu ketika berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya banyak, apa yang saya lakukan adalah kita menggali parit untuk menutup akses mereka ke tempat kita." Akhirnya itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian para sahabat-sahabat yang jumlahnya ada sekitar 800 sampai 1000 itu mereka melakukan penggalian parit. 6 hari, 6 malam kondisi panas. Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah dalam keadaan lapar. Ia ingat di rumahnya masih ada seekor kambing kecil dan beberapa gantang gandum. Kemudian beliau pulang dan menyembelih kambing kecil itu dan meminta kepada istrinya agar gandum itu dimasak, dan kemudian begitu juga kambing yang disembelih itu dimasak. Setelah usai dimasak, beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku telah memasak seekor kambing, ya Rasul. Karena ini kambingnya kecil, tolong ini jangan semua diajak ke rumah kami, nanti enggak habis. Apa enggak cukup ya Rasulullah? Engkau saja yang ke rumahku." Tapi Rasul mencintai para sahabatnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lah ya Jabir, panggil saja semua sahabat-sahabatku yang menggali parit ini. Nanti tolong itu daging kambing itu jangan kau turunkan dari perapiannya." "Panggil semuanya." "Ya Rasulullah, enggak cukup." "Insyaallah cukup."
Kemudian sekitar 800 lebih para sahabat diundang ke rumahnya Jabir. Dan mereka satu persatu makan. Dan Rasulullah makannya paling duluan atau paling belakangan? Insya Allah. Makanya Ustaz juga kuenya paling belakangan juga kan? Insya Allah. Tadi sudah ada diambil lagi kan? Karena memang ini Ustaznya akan membahas itu. Udah tahu itu panitia. Insya Allah. Luar biasa itu. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, dan ternyata sampai nanti Rasulullah makan yang terakhir itu ternyata masih cukup. Nanti kayaknya kuenya juga masih cukup untuk saya kan, masyaallah. Luar biasa itu. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat Rasul yang ia memiliki akhlak yang sangat luhurnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cinta, yang paling aku cintai dari kalian dan paling dekat majlisnya dariku pada hari kiamat adalah mereka yang terbaik dari sisi akhlak. Dan akhlak itu ada dua dimensi. Dimensi vertikal yaitu hablum minallah dan dimensi horizontal yaitu hablum minannas. Pastikan kita semua harus baik dua-duanya. Karena seorang mukmin itu ada empat kondisi. Ada yang hablum minallahnya baik tapi hablum minannasnya jelek. Yang kedua, ada yang hablum minannasnya baik, hablum minallahnya jelek. Ada yang dua-duanya baik dan yang terakhir dua-duanya jelek. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi mudah-mudahan semua yang hadir hablum minallah baik, hablum minannas baik. Hablum minannas baik itu di antara cirinya dengan teman-temannya satu pengajian ini kalau bisa kenal semuanya Bapak ya. Saya minta maaf Bapak-bapak dengan yang sebelah kanan sudah tahu namanya Bapak? Ibu-ibu ketemu pengajian sudah berapa kali? Sempat tanya namanya atau tidak? Tapi sering ingatnya atau sering lupanya? Masya Allah. Mulai hari ini, cobalah kenalilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ngaji, sama-sama ngajinya di masjid ini, berkali-kali ketemu, tolong kalau bisa tahu namanya. Kalau gak tahu bagaimana? Tanya. Rasul itu punya kebiasaan, kalau gak tahu nama, sahabatnya ya tanya. Ada seorang sahabat beliau ditanya, siapa nama kamu? Nama saya Hazan ya Rasul. Rasul kaget. Nama kok Hazan? Hazan itu kan sedih. Hidup kamu jadi sedih terus. Gitu. Maka Rasul SAW kemudian menggantinya dengan namanya Sahal. Tapi Rasul tanya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang setelah diganti Allah memberikan keberkahan hidupnya sangat luar biasa, sehat dan ketika meninggal usianya 100 tahun. Bapak Ibu ingin meninggal usia berapa tahun Bapak Ibu? Masya Allah. Ini jemaah sekalian, perbaikilah akhlak kita. Baik akhlak yang berdimensi vertikal maupun horizontal. Hablum minallah kita baik, hablum minannas kita harus baik. Kesantunan Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Nah jemaah sekalian, bahkan nanti ada hadis yang derajatnya hasan. Hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawi Ad-Dimaski. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal yang paling banyak menghantarkan manusia ke dalam surga. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yurkhilun nasa fil jannah. Rasul ditanya tentang hal yang paling banyak menghantarkan manusia ke dalam surga, jawabannya ada dua. Apa itu? Taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Ibu-ibu sama suaminya yang baik. Bapak-bapak terhadap istrinya yang baik. Terhadap anak-anaknya baik. Terhadap tetangganya baik. Semuanya baik. Inilah peluang kita untuk bersama dengan Rasulullah SAW di surga akan terbuka lebar. Setelah itu yang kelima. As-salatu ala Rasulillah SAW. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Pastikan jemaah sekalian. Kita jangan pelit. Kalau disebut kata Muhammad sallallahu alaihi, kalau disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi, dan kebiasaan kalau nama Rasulullah disebut itu sebut doanya yang lengkap sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak Rasulullah SAW, pelit banget. Allahu
SBT. Subhanahu wa ta'ala enggak mau SBT. Gitu kok pengen masuk surga. Gak? Aneh juga, pelit sama Rasulullah pengen masuk surga. Apa sih susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nulis selain Rasulullah panjang, enggak pernah capek giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disingkat dengan S. Pelit banget, Pak. Jadi jawab sekalian saudaraku rahimakumullah, apa yang kita dapatkan terkait dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW itu menjadi pintu seseorang akan bersama dengan Rasulullah di surga? Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan juga Imam Tirmidzi, tapi dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Kenal Abdullah ibn Mas'ud Bapak Ibu? Sudah kenal kan? Sudah kenal namanya. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud itu performanya orangnya kecil pendek. Saya sampaikan jangan pernah kita meremehkan performance seseorang. Tapi Abdullah ibn Mas'ud kecil pendek, oh suaranya indah sekali. Beliau karena diberi kompetensi oleh Allah berupa suara yang pernah membaca surat Ar-Rahman di depan Ka'bah, tapi dikuaprui, dipukulin oleh orang-orang kafir waktu itu. Karena banyak yang marah. Tapi Abdullah ibn Mas'ud ini masuk Islamnya juga unik. Sebelum dia masuk Islam, itu ternyata profesinya sebagai seorang pengembala kambing. Satu saat ada dua orang parubaya, yang dua orang itu adalah Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Dua-duanya dalam keadaan haus dan ia menemui pengembala kambing itu yang tidak lain adalah Abdullah ibn Mas'ud. Wahai anak muda, aku dalam keadaan haus, bolehkah aku minum dari air susu kambing itu? Pemuda itu mengatakan, enggak boleh, ini bukan kambing saya. Masya Allah. Tapi ternyata Rasulullah sama Abu Bakar itu tidak marah. Kalau bapak-bapak haus minta air enggak dikasih, kira-kira marah atau tidak, Pak? Itulah kenapa bapak-bapak enggak jadi nabi. Subhanallah, Rasulullah sangat luar biasa. Rasul tidak marah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam justru Masya Allah berkata, wahai anak muda, boleh enggak engkau dekatkan kambing jantan itu kepada aku? Boleh, akhirnya didekatkan. Dan kemudian Rasul memegang puting kambing jantan itu, setelah dipegang ternyata menggelembung, Pak. Berisi air lalu diperas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah diperas, kemudian Rasulullah minta izin kepada Abdullah ibn Mas'ud. Wahai Abdullah ibn Mas'ud, wahai pemuda, bolehkah aku minum air susu dari kambing jantan ini? Silahkan. Karena memang yang punya air susu itu kambing betina. Akhirnya terjadilah dialog antara Rasulullah, Abu Bakar dan juga Abdullah ibn Mas'ud, dan kemudian ini menjadi pintu Abdullah ibn Mas'ud masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang maaf, mereka mencintai Islam, masuk Islam. Di Eropa sekarang ada gelombang yang sangat luar biasa. Masuk Islamnya orang-orang Barat ke dalam Islam karena mereka telah jenuh dengan materialisme, Pak. Pernah di Haram, di Ka'bah, saya ketemu dengan orang Spanyol. Bahasa Arabnya bagus karena aslinya orang Maroko. Maroko sama Spanyol kan tetangga. Kita ngobrol cukup lama, sekitar 1 jam waktu itu. Beliau bercerita tentang perkembangan Islam di Spanyol. Beliau tinggalnya di Malaga. Kenal Malaga kan Bapak ya? Yang suka nonton La Liga itu tahu itu. Ada klub namanya Malaga. Nah di situ beliau sama teman-temannya mendirikan Islamic Center. Dan cara mereka agar ketika orang-orang yang berada di luar Islam itu, mereka kalau masuk Islam, Islamnya kokoh, caranya adalah meminta mereka untuk belajar Islam lebih dahulu. 2 atau 3 bulan atau 1 bulan setelah memang benar-benar yakin, akhirnya nanti kemudian diislamkan. Dan kata beliau waktu itu 2 tahun yang lalu, beliau katakan jumlah umat Islam di Spanyol sudah sampai angka 13%. 13% di Eropa itu tinggi. Dan angkanya itu cenderung naik, grafiknya itu naik. Jadi satu di antaranya adalah mereka tahu tentang konsep Islam dan sekaligus pesona sebagian kaum muslimin yang memang menghadirkan akhlak yang sangat luar biasa indahnya. Ketika mereka terjebak pada materialisme, efeknya mereka kehidupannya adalah cenderung individualis,
Tapi saudara-saudara kita yang satu akidah di sana punya kepedulian yang sangat luar biasa. Di Belgia ada seorang nenek-nenek usia 90 tahun masuk Islam karena apa? Ia bertetanggaan dengan seorang imigran dari Timur Tengah yang ia seorang Muslim. Ia selalu menyapanya saat di tengah orang-orang di Eropa itu mereka hidup individualis. Akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah. Hadirkan akhlak yang terbaik. Imam Hasan Al-Basri satu saat pernah bertetanggaan dengan seorang non-Muslim. Nah, tetangganya ini dia buat rumah tingkat, tapi struktur bangunannya tidak kokoh, buat kamar mandi di atas, airnya sempat menetes ke biliknya Imam Hasan Al-Basri. Kapan diketahui kalau air dari kamar mandi itu menetes ke kamarnya Imam Hasan Al-Basri? Ketika Imam Hasan Al-Basri itu sakit. Tetangganya yang non-Muslim itu kemudian tahu Imam Hasan sakit, dan memang beliau sama tetangganya yang non-Muslim itu baik, akhirnya ia jenguk. Ketika menjenguk Imam Hasan Al-Basri, beliau tidak bisa menemuinya di ruang tamu, akhirnya minta tolong sama keluarganya untuk masuk di kamar Imam Hasan Al-Basri. Ketika masuk, tetangganya yang non-Muslim itu kaget, ternyata ada tetesan air di bilik Imam Hasan Al-Basri. Ditanya, wahai Imam, itu kok ada tetesan air itu dari mana? Kalau bapak-bapak yang mengalami, kira-kira jawabannya gimana Pak itu? Masya Allah. Tapi Imam Hasan berkata, wahai Tuhan, tidak usah bicara tentang air, bicara yang lain saja. Tapi karena memang tetangganya ingin tahu, akhirnya maaf Tuhan, maaf Imam, tolong kasih tahu dari mana sumber air itu. Karena memang di pressure, akhirnya Imam Hasan berkata, maaf Tuhan, ini adalah tetesan air dari kamar mandi Tuhan yang kelihatannya bangunannya tidak kokoh. Maaf Imam, sejak kapan ini terjadi? Maaf Tuhan, sejak 16 tahun silam. 16 tahun menampung tetesan air itu, dan kekaguman orang non-Muslim ini terhadap akhlak daripada Imam Hasan Al-Basri, akhirnya dia bersyahadah dan dia masuk Islam. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urgensi membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alaihi salat." Orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian, saya kan sudah membaca selawat dalam salat kita. Iya. Tapi di luar salat kita, ketika kita menjabat selawat, tentunya itu adalah yang terbaik. Yang keenam. Yang keberapa Pak Ibu? Yang keenam. Agar kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, yaitu dengan cara kita menanggung kehidupan anak-anak yatim atau memelihara anak yatim. Memelihara anak yatim ini adalah satu amalan yang sangat luar biasa terpujinya. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, orang yang tadi sahabat yang saya sebutkan tadi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Jadi saya dan orang yang menanggung anak-anak yatim itu nanti mereka berada dalam surga, dan beliau memberikan isyarat pada dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, dan mereka memisahkan keduanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa dekatnya antara orang yang menanggung anak yatim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu saya ingatkan, tidak ada ceritanya orang yang jujur dalam memelihara anak yatim itu kemudian dimiskinkan oleh Allah, tidak. Justru disitulah nanti kita akan dapatkan harta yang ia miliki, yang digunakan untuk memelihara anak yatim, itu Allah akan berikan keberkahan yang sangat luar biasa. Kita dapatkan para sahabat-sahabat dulu, kenapa hartanya dijaga oleh Allah? Karena diantaranya adalah mereka selalu menghadirkan kebaikan sosial yang sangat luar biasa. Siapa diantara kita yang tidak kenal dengan sahabat namanya Abdurrahman bin Auf? Hartanya melimpah atau sangat melimpah? Sangat melimpah, banyak sekali. Pertanyaan saya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, siapa yang mengcover biaya hidup ekonomi istri-istri Rasulullah SAW? Abdurrahman bin Auf. Itu orang yang diamanai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di cover semuanya. Sampai beliau menjual sebidang kebunnya, dan kebun itu digunakan untuk nafkah
istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abdurrahman tidak menikahi istri Rasul. Karena apa? Menikahi istri Rasulullah itu hukumnya haram. Karena mereka adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi ibu kita adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keberapa tadi Ibu? Yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Yaitu tarbiyatul banat, mendidik anak-anak perempuan. Mendidik anak-anak perempuan. Ya, ini tolong bapak-bapak yang laki-laki, anak laki-laki, jangan kemudian kita cemburu, karena memang narasi hadisnya adalah anak perempuan. Kenapa? Karena mendidik anak perempuan itu jauh lebih berat daripada anak laki. Betul atau tidak? Masya Allah. Karena aibnya itu nanti mudah. Mudah ketahuan. Kalau laki-laki kan tidak mudah ketahuan. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang mulia. Hadis ini dari sahabat Anas. Diriwayatkan Imam Bukhari. Ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau bapak ibu mau belajar kitab Al-Adabul Mufrad, itu saya punya kajian rutin setiap hari Jumat. Habis sholat subuh di Rawamangun namanya Masjid Al-Mu'minin. Itu saya punya kajian kitab namanya Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Sudah sampai pada bab yang ke-135. Kitabnya cukup besar segini gitu kan. Tapi subhanallah, itu kitab semuanya bertemakan tentang adab Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Babnya ada 600 bab lebih. Subhanallah, luar biasa. Itu Imam Bukhari menghimpun hadis-hadis yang bertemakan tentang adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyataini hatta tadruka." Siapa orangnya yang memberikan nafkah dua anak perempuan sampai mereka dewasa? Dua anak perempuan ini ada dua versi. Ada yang mengatakan dua anak perempuan, ada yang mengatakan kita punya kakak atau adik perempuan, lalu kemudian kita cover, kita bina mereka, kita tanggung ekonominya sampai mereka dewasa. Kata Rasulullah SAW, "Dakhaltu ana fil jannati kahatain." Aku masuk ke dalam surga dan dia masuk juga ke dalam surga kahatain, seperti dua jari ini, dan memberikan isyarat kepada jari telunjuk dan jari tengahnya. Maka tolong ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau punya anak perempuan, perhatikan mereka. Didik mereka agar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dan saya ingin mengulang-ulang kembali apa yang selalu saya sampaikan terkait pendidikan anak. Jangan pandang anak kita sebagai beban hidup, tapi pandanglah anak kita sebagai aset akhirat kita. Karena ini mindset kita, cara berpikir kita seperti ini akan menjadikan pagi-pagi ketika kita memberikan nafkah pada anak-anak kita, insya Allah wajah kita, kita tidak lipat-lipat, tapi wajah kita penuh dengan keceriaan. Karena apa? Ini aset akhirat saya nanti kalau sudah di akhirat. Yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, adalah seringlah berdoa, memohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi ala jannatil khuld. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, inni as'aluka imanan la yartad. Hamba memohon kepadamu iman yang tidak murtad. Fitnah zaman itu begitu luar biasa dahsyatnya, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang di pagi hari masih ngaji, tapi sore hari murtad. Ada atau tidak? Yang sorenya itu masih ngaji, besok paginya murtad. Ada atau tidak? Inilah fitnah. Makanya kita harus selalu mohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, iman yang tidak murtad. Wa na'iman la yanfadu. Dan kenikmatan yang tidak sirna, diberi kesehatan oleh Allah. Sekalipun gak apa-apa, usia 60 tahun tapi masih sehat. Usia 65 masih sehat, bisa ngaji ke masjid ini, Masya Allah. Minta sama Allah, jangan kau ambil ya Allah kenikmatan fisik ini, kenikmatan iman ya Allah, kenikmatan ilmu ya Allah, jangan kau ambil ya Allah. Minta sama Allah. Yang terakhir adalah, wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld, membersamai Rasulullah SAW di surga keabadian yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, kurang lebih maaf. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.